Seorang napi berbadan kekar dan berwajah keras ini dengan percaya dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum ia divaksin. Dengan langkah tegap, untuk memudahkan penyuntikan vaksin ini, terpaksa tiga petugas lapas memegang erat-erat badan napi agar petugas kesehatan bisa menyuntiknya. Penyuntikan pun akhirnya berhasil, meski wajah napi ini masih terlihat ketakutan dan pucat pasi. Tapi dengan jarum suntik ini juga dialami seorang karyawan BUMD Temanggung, Jawa Timur. Wajah ketakutannya mulai-mulai terlihat saat ia sampai di meja penyuntikan. Meski jarum vaksin belum menusuknya, ia sudah berteriak ketakutan. Teriakannya tak juga berhenti usai ia divaksin. Program vaksin yang digelar di Lapas Payakumbuh dan Pendopo Pengayoman Temanggung sebagai upaya meredam penyebaran corona.